Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-teman di kandang tim Laskar Raden Ronggo Sukowati yang kebetulan baru saja masuk ke kandangnya. Nih guys ya, mereka atau sapi-sapinya lagi makan di kandang ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang penasaran sama sapi yang satu ini. Sapi ini udah jarang keluar sejak, kalau nggak salah, sejak ulang tahunnya Jetmatic gitu. Ya masih gitu ya? Ya tapi habis itu kan nggak keluar lagi kan? Oke, oh, berarti ini sudah berapa bulan kira-kira masih gitu? Itu bulan berapa? 2 bulan 3 bulan, anggaplah 3 bulanan. Ini sapi dari tim Laskar Raden Ronggo Sukowati, awalnya dari Jawa, dari tim Kekeke yang pernah ya berjaya di Madura. Dia tim Kekeke ini sudah lama karena cedera dia agak badannya agak kecil, agak kurus sekarang dalam proses penyembuhan. Untuk teman-teman yang ada di sini mungkin bisa ngasih tip dan saran, atau misalnya paling enggak bisa sumbang doa supaya cepat bisa berkiprah lagi di lapangan kalau sudah sembuh. Kek yang hitam. Untuk teman-teman nih seperti ini. Awal-awal sapi ini mengejutkan karena kecepatannya yang luar biasa. Sekarang pasangannya ini ditaruh di kandang sebelah, atau ditaruh di kandangnya Pak Dul ya Mas ya, yang tanduk lanceng itu, legendnya Chile Potato itu. Sebenarnya ya gandengannya yang ini, gandengannya keke yang ini, kan dia satu paket. Tapi berhubung karena sapi ini cedera, jadi digandenglah sama yang Chile Pote itu. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau yang ini, apa ini namanya Mas Gita tadi? Lupa deh. Sabrina, keren banget namanya. Sabrina. Oh, kalau yang ini ya Jainal. Satunya ini yang jomblo. Was. Nih. Mustahab jomblo. Lahap-lahap makannya. Kalau sapi karapan makannya nggak terlalu banyak, telurnya yang banyak dia. Kita fokus ke sapi yang ini saja, ke yang hitam. Yang hitam nih, mudah-mudahan cepat pulih dia, cepat sembuh kembali. Oh ini sempat sembuh ya masih gitu. Sembuh tapi belum total. Tunggu Mas. Ini sembuh kemarin, sembuh tapi ya entah kenapa kambuh lagi. Ya. Kambuh lagi Mas. Cedera maneh. Sebenarnya kemarin sempat sembuh nih, sempat udah mulai pulih, kondisinya udah mulai pulih kayak gitu. Tapi berhubung ya nggak tahu kenapa pas
kambuh lagi. Eman-eman sebenarnya sapi ini, karena saya tahu kecepatannya kayak apa. Skornya terakhir dulu masih sehat-sehatnya berapa masih gitu? Di mana? Di Mortachi ini. Skornya dulu. Nah, 18 gitu mas. Oh, 18. 19. Anggaplah ya 18 ini skornya. Kalau di Mortachi itu skor 18 itu ya udah luar biasa. Udah mantap lah istilahnya. Ini kalau pulih nih, yakin larinya itu pasti mantap. Ini kemarin kalau nggak salah ini satu pasang sama keke itu beli 70-an nih. 70-an kalau nggak salah. Di Probolinggo di tim keke. Dan langsung.